Yang lucunya lagi Gloria, ya apa joksa yang berulang-ulang gitu kan. Gloria itu diperbolehkan ikut penurunan bendera. Saya bilang terbalik. Warga negara asing itu harusnya naikin bendera. Kalau nurunin bendera Belanda ini diturunin kan? Kan bendera Belanda di Surabaya kan diturunin, dirobek, dinaikin lagi. Jadi warga negara asing harusnya tidak boleh menurunkan bendera Indonesia. Itu penghinaan, saya bilang. Biarin aja dia naikin. Gitu kan? Tapi ya, begitu, apa? Itu jokes aja. Ya, artinya di sini ada apa? Ada kebijakan dari Presiden Jokowi, maka dia boleh hadir di dalam upacara kenegaraan. Saya pada saat itu saya katakan bahwa apa? Silakan Ibu Gloria, kami juga direkam. Saya bilang, saya tantang Ibu Gloria, kalau Gloria mau melepaskan kuatan negaranya, hari ini akan saya proses kuatan negara Indonesia, kuatan negara Prancis maksudnya. Ya. Tapi kalau tidak, saya dukung untuk ke Mahkamah Konstitusi, karena begitu banyak anak-anak seperti Gloria yang sampai hari ini terhalang oleh Pasal 41. Sudah, dan sekarang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Cuma sayangnya memang nampaknya Gloria ini agak berjalan sendiri. Harusnya ini ada, harus ada support. Ya. Cuma saya lihat pertama apa saya melihat apa dan dapat informasi apa gugatannya itu terlalu sederhana. Saya takut kalau gugatannya terlalu sederhana maka dia bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu tadi ya, Pak. Om itu kalau gitu saya ambil 5 menit ya katanya. Nah, karena ini menjadi penting, ya. Karena ini juga yang mungkin banyak ingin didengar, ya. Artinya kalau Gloria menang pasal 41 batal, maka untuk itu tidak ada lagi pembatasan. Jadi anak 21 tahun, pokoknya yang punya di luar negara silakan. Namun PR masih tetap ada. Kenapa? Karena masih meninggalkan persoalan isolasi. Maka untuk itu usually tidak bisa diajukan ke MK. Saya sudah melakukan riset, saya sudah baca literatur dan segala macam. Kalau dia diajukan ke MK pasti kalah. Kenapa? Karena itu mungkin akan dianggap oleh hakim adalah open policy. Maksudnya open policy adalah itu adalah kebijakan terbuka. Maka yang harus ditempuh untuk mengubah anak usually adalah kita mengamandemen undang-undang yang sedang ada di DPR, Prolegnas nomor 59. Yang sampai hari ini kita belum mendengar dipanggil oleh DPR. Jadi kita menunggu nih pemerintah dipanggil oleh DPR, lalu kita akan lakukan. Belum menjadi prioritas kata DPR. Maka bapak-bapak harus berdoa supaya DPR itu berubah pikiran bahwa ini adalah prioritas. Lalu Ike, saudara Ike, kita bilang saudara Ike adalah mereka, dia kalau campur dengan orang Jepang. Ya. Persoalan di Undang-Undang Agraria kita ada pembatasan. Perempuan atau laki yang kawin dengan orang asing, ya, maka dia harus melepaskan status propertinya. Itu Undang-Undang 60 Agraria. Kita bilang ini uji. Dan diuji, kita bilang uji, itu hak. Karena kasihan perempuan-perempuan Indonesia yang kawin dengan orang asing, dia punya warisan tanah, walaupun apa tanahnya berapa meter, tapi dia harus lepas status kepemilikan. Maka dengan putusan MK kemarin tidak perlu lepas. Jadi tepuk tangan itu yang dinamakan hak konstitusional terbatas. Jadi perjuangan sudah mulai. Tapi bukan laki saja, perempuan saja, laki pun seperti itu. Lalu kita rapat. Sering dan yang terakhir adalah dua terakhir adalah mengenai peraturan keimigrasian kemudahan nanti Pak Anggi yang bicara karena biar waktunya dia yang habis itu. Yang terakhir adalah diaspora. As I promised, diaspora di New Orleans itu sudah akan diterbitkan kartu diaspora, nanti Buni yang akan membicarakan. Jadi sudah banyak progres kemajuan bapak-bapak dan ibu, dan doakan kemajuan ini akan bisa dipetik manfaatnya, ada yang tahun ini, ada yang tahun depan. Ya. Saya sedang menunggu, betul-betul menunggu itu hasil MK apa dari Gloria, karena kalau itu mungkin setengah persoalan keluarga negara buat anak-anak isolis sudah selesai. Jadi tidak ada lagi, sekarang kan banyak yang menggantung. Jadi saya berharap betul, saya juga berdoa supaya
MK mengabulkan itu. Tapi saya nggak tahu nih hakim MK punya pandangan seperti apa. Tapi saya berharap tanggal 8 ini Pak Aidir ya. Pak Aidir dulu di Dirjen AHU itu diminta keterangannya oleh MK. Mudah-mudahan hasil penjelasan beliau MK bisa memahami dan mengerti dan mengambil satu sikap untuk membatalkan pasal 41. Jadi itulah laporan saya Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepada saudara saya, sahabat saya yang di Los Angeles, di San Francisco dan kemanapun, dan saya sempatkan datang karena ini adalah kita sama-sama memperjuangkan sesuatu demi tumpah darah Indonesia. Nah, ini yang kurang dalam perjalanan ini yang saya lihat dua nih Pak. Jadi mungkin saya minta lagi San Francisco saya lupa. Kita nyanyikan sama-sama lagu Tanah Air nanti terakhir. Tapi jangan dihitung ini ya. Jadi kita bersama-sama betapa rindunya kita semua. Karena saya setiap ke luar negeri pasti saya setel lagu itu. Supaya Pak saya juga punya kerinduan. Jadi kerinduan yang sama, kerinduan bertanah air dan berbangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Freddy Haris ya. Banyak yang tanya ya, gimana nih kartu diaspora kita ya? Di samping saya ada Ibu Nini. Beliau julukannya Ibu Duta Besar Nini ya, tapi ternyata bukan Ibu Duta Besar diaspora. Karena beliau disebut Duta Besar karena pernah jadi Duta Besar di Ukraine ya. Nah, sekarang beliau adalah staf ahli yang mengurusi diaspora, benar Bu Nini ya? Ya, sekarang kita memberikan waktu pada Bu Nini 15 menit Bu Nini. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang sekali Bapak dan Ibu sekalian. California adalah negara pertama, wilayah pertama yang saya datangi untuk bertemu dengan saudara-saudara diaspora kita dalam jabatan saya sebagai staf ahli yang menangani masyarakat Indonesia di luar negeri. Bapak dan Ibu sekalian, karena saya dapat waktu 15 menit, saya mau langsung to the point ya, bahwa kenapa sekarang pemerintah betul-betul memberi perhatian kepada diaspora. Tentunya karena nomor satu adalah kita sekarang sudah mulai memahami bahwa perlunya mensinergikan seluruh unsur-unsur stakeholder dalam pemerintahan. Kenapa? Karena tantangan global yang dihadapi saat ini sangat besar ya. Persaingan sangat ketat. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan pada Bapak dan Ibu kondisi global itu. Ada krisis ekonomi, kemudian semakin menajamnya perbedaan ideologi. Bapak Ibu lihat sendiri, aksi terorisme, perang, ada eksodus pengungsi. Kemudian ideologi, geopolitik dunia juga berubah dengan cepat. Ya, kemarin waktu saya menjadi duta besar di Ukraina, itu seperti orang yang senang-senang tidur malam, tiba-tiba boom, ya, konflik dengan Rusia menjadikan sekarang sampai sekarang belum selesai. Ya. Konflik di Syria, konflik di Yaman, itu masih juga berlangsung sampai sekarang. Blok negara ada TPP sekarang ya, Trans-Pacific, itu akan lebih membuat negara menjadi lebih inklusif, lebih rugi. Kalau kita nggak masuk grup ya kita nggak mendapat benefitnya. Ada hegemoni dan dominasi yang mulai sangat kita rasakan sekarang ini. Tapi on the other hand, ada kemajuan teknologi yang membuat juga keterbukaan atau keleluasaan bagi siapapun juga untuk berpindah dari satu negara ke negara lain menjadi diaspora modern. Saya bilang diaspora modern karena diaspora tradisional itu terpaksa ya harus keluar dari negara. Tapi Bapak dan Ibu alhamdulillah tidak terpaksa kan, karena memang ada kesempatan dan ada sarana. Nah, semua situasi ini membuat kita harus merangkul seluruh potensi yang ada, termasuk dalam hal ini diaspora. Kita akui bersama bahwa dulu kita melihat diaspora mungkin sebelah mata ya, nggak nasionalis keluar dari Indonesia. Atau kalaupun belajar di luar negeri, kita suruh cepat pulang, harus cepat mengabdi di Indonesia. Tapi sekarang ini tidak lagi. Kita melihat diaspora itu sebagai aset. Diaspora adalah brain trust kita. Ya, ada di luar negeri.
dan dia tidak akan menjadikan kita brain drain, dan kita tidak mau Anda diaspora itu tidak berkontribusi pada tanah air, sehingga kita mencegah ini. Diaspora punya kontribusi yang bisa kita pertimbangkan untuk percepatan pembangunan. Diaspora juga bisa meningkatkan profil bangsa dan negara kita di luar negeri. Oleh karena itu pemerintah ya tahun 2016 ini menetapkan satu perpres nomor 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, di mana melalui perpres ini ditetapkan satu struktur eselon 1 yang akan menangani atau menjadi LO bagi diaspora. Ya, jadi saya adalah apa namanya istilahnya ya, boleh dibilang ibu diaspora. Saya akan menjadi pelayan bagi diaspora. Apapun juga kepentingan diaspora, maka saya yang akan menjadi jembatannya kepada pemerintah. Ya, itu ditetapkan melalui Perpres dan saya baru dilantik bulan Maret tahun 2016. Jadi ini satu kemajuan karena sebelumnya tidak ada satupun di kementerian manapun yang menangani diaspora. Nah, sekarang saya ingin menyinggung langsung mengenai kartu diaspora. Tadi Pak Dirjen sudah mengatakan kenapa kita perlu memberikan kartu diaspora. Bapak dan Ibu sekalian mengetahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada satupun yang mengakomodir keberadaan diaspora dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, bagaimana kita mau memfasilitasi Bapak dan Ibu kalau tidak ada catatan hukumnya? Oleh karena itu, pemerintah melalui Perpres ini sudah menetapkan Kemlu sebagai ujung tombaknya, dan Kemlu akan memberikan kartu diaspora sebagai bukti pengakuan pemerintah terhadap eksistensi teman-teman diaspora dan juga pengakuan terhadap potensi. Kartu diaspora itu sendiri tentunya akan kita luncurkan dalam waktu dekat. Yang paling dekat adalah 2 bulan lagi, yaitu Januari 2017. Bapak dan Ibu nanti diminta untuk melakukan aplikasi online ya. Tinggal klik login, dapat nama, dapat password. Nanti langsung login, mau apa? Mau apply kartu baru, langsung untuk pilih kartu baru, kemudian di situ nanti ada formulir yang harus diisi, ya, misalnya nama, data umum saja. Tapi yang kita harapkan justru adalah keahlian Bapak dan Ibu. Ya. Kalau misalnya pengusaha apa, ya, misalnya saya ekspor atau saya import ini, jadi bukan hanya pengusaha titik ya, di dalam aplikasi. Kita tidak minta misalnya Bapak punya rumah berapa di tidak minta nomor rekening Bapak, tidak ada salah-salah seperti itu. Ya. Yang kita harapkan justru dengan adanya database seperti ini, ya kita mudah nanti memfasilitasi Bapak dan Ibu. Ya, gitu. Jadi klik misalnya permohonan langsung, nanti permohonan itu akan langsung disampaikan oleh Bapak Ibu kepada perwakilan terdekat. Kalau di RE tentu kepada konsulat jenderal di RE. Ya. Jurisdiksi LA mana sampai misalnya Las Vegas juga akan apply ke LA. Dari LA ini nanti perwakilan akan nanti dibagikan Pak, jangan khawatir Pak, bisa kita bagikan ke hematnya. Jadi dari aplikasi itu nanti perwakilan LA akan memverifikasi datanya, karena Bapak pada waktu Bapak dan Ibu mau apply tentu harus ada dokumen pendukung. Misalnya kalau status saya adalah WNI, ya harus ada paspor WNI. Kalau statusnya sudah WNA, mantan WNI, tentu ada dokumen juga pendukungnya. Ini dulu paspor saya, atau ini surat keputusan dari Menkumham bahwa sudah tidak WNI, atau apapun juga yang menunjukkan bahwa Anda adalah mantan WNI. Kalau juga anak ex-WNI, karena yang masuk dalam kartu diaspora ini juga anak mantan WNI. Jadi kalau yang sudah WNA, punya anak, anaknya itu sudah berusia 18 tahun, bisa meng-apply ini sepanjang ada dokumen yang nanti harus di-submit ya.
juga termasuk dalam hal ini adalah anak-anak Yusoni yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Nah, orang tuanya WNA, itu masuk dalam kategori masyarakat Indonesia 2. Nanti apply, perwakilan akan memverifikasi dokumennya dan melalui online juga akan memberikan rekomendasi ke pusat. Pusat ini dalam hal ini adalah kantor saya. Nanti kantor saya akan melihat kembali semua kelengkapan dokumen dan jika disetujui, nanti langsung diterbitkan kartunya dan kita kirim kartunya ke perwakilan. Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan kartu fisiknya, kartu dari perwakilan. Nah, sekarang pasti pertanyaannya itu sudah apa saya punya kartu kan begitu ya. Nah, tentu saja saat ini sedang digodok satu peraturan presiden yang menetapkan kemudahan-kemudahan apa yang akan Bapak Ibu peroleh dengan mendapatkan kartu ini. Misalnya, ya kalau mau buka bank account, Bapak bisa menggunakan kartu ini, tidak perlu lagi pakai KTP. Kalau mau beli properti, nggak perlu lagi ditanya KTP, kakak, keluarga mana dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya mau membuka perusahaan, itu juga akan cukup menggunakan kartu ini. Nanti BKPM juga akan mengeluarkan sederet peraturan bahwa untuk membuka perusahaan bagi diaspora, mereka cukup menunjukkan kartu diasporanya. Nah, nanti mereka bisa men-scan di kartu itu data Bapak Ibu, alamat di mana dan sebagainya. Nah, ini semua akan dituang dalam satu peraturan presiden. Tapi kartu ini sendiri, kartu masyarakat Indonesia luar negeri, tidak otomatis menjadi seperti misalnya tadi pemberian visa 5 tahun otomatis. Enggak, harus tetap disertai dengan misalnya kalau visa ya pakai paspor ya. Kalau misalnya mau buka account, ya kartunya saja cukup gitu ya. Tidak perlu yang lainnya. Itu sekarang peraturannya sudah digodok dan diharapkan tahun ini juga akan keluar peraturan presidennya. Jadi pengaruh izin tinggal saya nggak ngerti, nanti mungkin diskusi saja, silakan tanya kalau ada yang masih belum jelas. Kartu ini akan berlaku selama 2 tahun ya. Tapi bisa diperpanjang online ya. Tidak perlu ribu-ribu, nanti akan ada message pada email Bapak dan Ibu, kartu Anda berakhir 1 bulan lagi, silahkan apply kembali untuk perpanjangannya. Ada menu yang disitu. Kalau mau perpanjang kembali, adakah perubahan data? Itu semua nanti dilakukan.